Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu, serta sepanjang segala abad. Terima kasih Tuhan, pada waktu ini kami kembali untuk belajar matematika. Berkati pikiran kami dengan hikmat, akal budi, pengetahuan, dan ingatan yang baik, pemahaman yang baik akan pelajaran matematika pada hari ini. Semoga pelajaran hari ini dapat tertanam dalam hati kami. Roh Kudus, berkaryalah di dalam kehidupan kami. Doa ini kami persembahkan dan kami naikkan demi nama Kristus Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu, serta sepanjang segala abad. Amin. Mister, kau dimo satu hitungan 543. Waktu berdoa bicara, Mister. Iya, Mister. Waktu berdoa nggak boleh bicara ya. Berdoa ya. Mister. Ya. Mister, Zoom-nya apa sudah update? Udah. Wis siapa bisa kayak pakai kayak gini? Api itu. Aku belum update loh, Mister. Aku belum update. Oh, dirimu hitungannya 5, 4, 3, 2. Jangan lupakan, Mister. Oke, kita lanjutkan ya. Ini adalah rounding number the nearest 10 yang kemarin. Ada nih halamannya. Dilihat. Number 8 ya, round of 6,455. Ya, Julian. Itu tepat-tepat di tengah ya. Di tengah antara 6,450 and 6,460. Kalau dia tepat di tengah, maka dia dibulatkan ke atas, berarti ikut nilai yang lebih besar. Berarti 6455 itu boleh dibulatkan menjadi 4,60. Kalau nearest 10, kamu melihatnya itu pada ones-nya. Jadi pada ini yang kamu lihat, karena ini nearest 10, 10 itu kan letaknya di sini ya, maka yang kamu lihat adalah sebelahnya ini. Satuannya. Satuannya, ones-nya adalah 5. Maka 5 itu dibulatkan ke atas, jadinya dia jadi 6, 4, 6, 0. Seperti itu. That is for number 8. You can write it down in your textbooks. Sudah, Mister. Oke, lanjut ya. Mister, kenapa? Junso, Pak Dewi, mau Mister? Karena Mister sudah panggil 3 kali, nggak ada aku, respon. Aku tak bilang 5, 4, 3, 2. Pimo for Mister, aku bilangnya. Ya, udah Mister panggil 3 kali tadi. Oke, next, number 11, fine. The smallest number and the largest number. Let's give 5,470 when rounded off to the nearest 10. Nearest 10-nya berarti ini ya, 5470. 5470 itu pembulatan dari berapa? Kita bisa lihat dari 5465 yang ada di sini. 5465. Ini kalau dibulatkan ke nearest 10 itu adalah 5470. Kemudian paling banyak adalah 5469 yang berada di sini. Di sini adalah 5550. Berarti lima empat enam sembilan ada di sini ya. Ya, ada di sini. Ini adalah pembulatan untuk 5470 yang mendekati puluhan.
Berarti yang dibulatkan adalah dilihat dari satuannya. 5 sama 9. Dibulatkan jadi 5, 4, 70. Oke, okay, it's number 11. Write it down. Yes, mister. Sudah? Any question about that? Mister, tadi apa yang B itu? Gak ada, mister. Yang B, 5, 4, 6, 9. Miss Devi nanti. Sebentar, ini sebetulnya 5, 4, 7, 4 itu juga bisa sih. 5, 4, 7, 4. Mister, ini masih bingung, mister. Maksudnya gimana, mister? Bentar ya. Ini ada kekeliruan sedikit nih. Di sini. Ini harusnya 5474. 74. Jadi bilangan berapa yang kalau dibulatkan itu jadinya 5470. Yang paling kecil adalah 5465. Karena 5465 ini belakangnya paling belakang adalah 5 kan. Kalau dibulatkan dia jadi 5470. Jadinya 5470. Oh, yang paling apa? Paling kecilnya tuh harus belakangnya tuh harus 5 gitu, mister. Ya. Paling belakangnya. Belakangnya harus 5 tapi yang ada di sebelah kiri. Kalau yang paling besar berarti yang ada di sebelah sana, 5474. Karena kalau 5475 itu nanti sudah masuknya ke 5480 gitu. Mister, mister. Ya, Joanna. Oh. Aku yang angka berapa yang dinaikin ke atas, terus angka berapa lagi yang dinaikin ke yang diturunin ke bawah. Oh, okay. Ini kok benar? Ini kemarin 5, mulai ada. Dari 5, mulai dari 5 ke atas itu dinaikin ke atas. Berarti 5, 6, 7, 8, 9 itu naik ke atas. Kalau kurang dari 5, 4, 3, 2, 1, 0 itu turun ke bawah. Mister, jadi ya. Kalau apa? Kalau yang di kanannya itu harus apa? 74 itu kalau nanti 75 tuh masuk ke ini 5480 masuknya. Jadi itu harus enggak boleh yang ada harus sebelahnya yang iya, harus sebelahnya 5. Kalau 5 sudah masuk ke sana. Ini kan yang harus balik ke sini, yang harus balik ke 5470. Gitu. Tapi kalau ya, yang kiri itu harus pas gitu. Yang kalau yang kiri harus pas di garis. Ya, karena 5465 itu masuknya ke sini. Karena 5 kan dibulatkan ke atas tuh. 5 ini dibulatkan ke sana, bukan ke kiri. Tapi pembulatannya ke 5470 gitu. Ikutnya ke sana. Ya, 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 mister. Okay. Thank you. Any question? Other? No? Done, right? Kita lanjutkan ya. Iya, Tok Cece. Oke, ini adalah tugas yang kemarin kamu kerjakan, kan? Ya, practice for. Wait. Wait for. Practice score, oke. Okay. Karena ini sudah kamu kerjakan kemarin, maka mister tinggal buka jawabannya, tinggal kamu cocokkan ya. Jalan, mister. Oke. Okay. Iya, oh, mister. Ini mister, yang masih salah, nanti kamu perbaiki ya. Mister, kalau nanti salah, apa ya, diperbaiki? Bentar, ya. Mister. Kalau yang ini 48 berarti ada di sini. Aku yang bawa betul semua. Bentar, mister. Ini yang 48. 40. Semua. Eight. Mister, benar yang itu. Oke, okay, good. Ini 35, 1, 2, 3, 4, 5 di sini berarti.
30. Ini 35. Terus sama 26. Betul. Ya? 26. Dari yang 1, apa 2, yang 6 3, apa? 4 5 yang 6. Bawah itu harus puluhan ya, Mister. Enggak boleh yang kayak 4 5 2 4 itu, Mister. Bentar ya. 26. Yang kayak diajarin miss-nya itu loh, kalau di atasnya 5 atau mulai dari 5 itu ke atas, jadi jadi sampai ke puluhan gitu loh, itu kan 8 virus itu kan atasnya 5. Ya. Jadi kan maju. Enggak boleh 35 gitu, enggak boleh ya. Mister. Tadi Vincent kok ngomong katanya miss-nya? Mister, aku bilang. Mister. Tadi Mister dengernya miss-nya. Mister. Iya, Jevander. Misternya. Oh, 40 dan 50. Mana? Itu loh, di angka nomor 1 itu 30 dan 50. Mister, yang nomor apa yang atas sendiri itu aku nulisnya ketipisan, Mister. Enggak kelihatan ya, Mister? Iya, nanti Mister lihat. 30, 40 dan 50 yang nomor 1 itu ya. Mark is the following number with cross on the number line above. Round of its number. Kalau di round of its number ini tadi 50 ya, Evander ya. 50 ini jadi 40. Benar, benar. Ini jadi 30. Mister, Mister. Iya. Itu kan di statusnya Mister itu yang taringnya Mister hilang itu pakai efek apa loh itu? Ntar, kok malah jadi... Ayo, jangan. Nanti kamu pakai itu nanti. Jadi kartun semua nanti. Masih bisa kan pakai efek apa? Nggak boleh. Pakai efek apa, Mister? Ada deh. Ada sih. Ada sih. Ayo, ayo. Sudah ini ya? Lanjut ya? Iya. Lanjut. Ini. Pakai efek apa? Nggak boleh, Vincent. Nanti Vincent waktu Zoom jadi kartun. Enggak loh, aku nggak pakai itu loh. Wah, aku aja loh belum sakit. Nggak bisa pakai efek. Itu jawaban nomor 2 ya. Ah, curang. Mister kok tahu. Ini, ini. 86, dilihat. Ini 6 nih, lebih... berarti antara 80. Betul semua, Mister. Betul semua, Mister, aku. Yang number 3. Tadi yang pertama sama. Yang pasti kan, Mister. Nih. Mister kok enggak mau kasih tahu toh? Betul lo bagus. Nanti kamu pakai ke Zoom. Mister. Nanti dimarahi guru. Mister nanti ditanyain, itu Vincent kok pakai kartun? Siapa yang ngajarin? Itu tuh Mister yang dimarahin. Bukan, aku nggak pakai itu. Mister. Mister itu nggak dipakai buat kita buat diskusi-diskusian gitu loh, Mister. Udah, gak usah berisik. Mister yang salah cuma yang D. Yang D itu harusnya gak ada. Mister, gak ada yang salah, Mister. 1, 9, 6. Ada di sini ya. Tolong matikan video 5 detik sama Danis. Itu yang... Gak boleh dimatikan. 2-3 itu benar, Mister. Yang 2-3 itu benar. Ya. 25. Jana punya benar, Jana punya benar. Ya semuanya benar kalau aku. Kalau aku semuanya benar. Jawabannya nomor 2 dan nomor 3. Benar, Mister. Mister, aku salahnya cuma yang buat ngaturin itunya loh, Mister. Aku maksudnya gimana? Udah aku tulis di tengahnya semua. Oh, enggak, sesuai sama angkanya. Dibenerin ya kalau masih salah. Tapi yang ininya benar. Benar, cuman salah yang 25 yang paling hati-hati, bawah. Hati-hati, ini bukan sama 1. Dengan loh ya. Ini kayak gini. Ya, Mister, betul ya, Mister. Yang tanya satu-satu. Apa? Dani si Moven, soalnya Danis. Danis. Victoria, Andaru. Ayo. Mungkin kameranya apa? Kamera Danis rusak, soal pernah itu rusak. Nah, pernah rusak. Ini sudah diperbaiki? Iya, benar. Sudah. Sudah ya.
lanjut ya. Benar. Nanti enggak situ sekolah nanti. Oke, nomor 4 dan nomor 5 jawabannya ini. Nomor 4 ya, oke sudah jauh semua. Ya, ini tinggal dilihat belakangnya ya. Kalau belakangnya ini once-nya 5 berarti naik satu di depan ini tambah 1 gitu. Jadi 20. Ini 4 berarti turun. Benar semua. Jadi 30. Ini belakangnya 7. Jadi 227. Mister. 20. Ini. Itu ya. Yang bawah itu name of the city S. Terus angka-angka itu. Ini salah ya, Bos. Sebentar. Ini salah. Ini 700 nih. Mister. Terma pepes. Mister. Iya, Evander. I see. Bisa join again, Mister. What? Evander, kenapa? Mau nanya ke Mister. Iya, Pak. Bisa join again, Mister. Jangan bilang. Mister, jangan dikeluarin aja, Mister. Berisik banget. Iya. Kenapa, Evander? Mister tadi nggak dengar. Pokoknya nanya jadi berantakan, malah Mister nggak dengar. Iya, soalnya rame semua ngomong sih. Kalau mau tanya itu, paling enak ini, Evander tekan yang raise hand itu, supaya Mister tahu. Gitu. Iya, kalau nanya itu. Nah, kayak Mister, gitu. Sebenarnya mau nanya, Mister. Bentar, Evander dulu. Kenapa Evander? Gini loh, Evander raise hand-nya itu bukan kayak gini, raise hand-nya bukan kayak gini, tapi pakai itu loh, the reaction. Pencet resin kayak gini loh. Oke, Evander kenapa? Evander? Enggak dengar, Mister. Jauh suaramu. Kecil. Ini ngomong, gara-gara semuanya berisik banget. Apa? Mau ngomong apa, Evander? Enggak jadi ngomong, semuanya berisik banget. Enggak jadi ngomong. Kok ngambek? Jangan biasanya gitu, Mister. Ya, makanya resen ya lain kali. Julian, Mister, kenapa, Jul? Julian, she join again. Junso. Masih bisa. Junso tadi kemana? Junso tadi kemana? Telat lama sekali, 5 menit lebih. Mana? Kamar mandi. Kamar mandi? Discuss remove again. Okay. Bisa turn off camera. You will remove again. Remove lain kali kalau misalkan mau ke kamar mandi, kalau kalian mau ke kamar mandi, kalian dalam jangka waktu yang lama ya, kalian langsung aja ketik di chatnya. Jadi Mister tahu kalian kemana. Nggak langsung hilang gitu ya. Oke, okay, Leticia, ada yang tanya kan? Mister, aku yang salah yang C sama F. Kalau salah segera diperbaiki. Oke. Okay. Winston? Enggak jadi, Mister, enggak jadi. Oke. Lanjut ya. To nearest 10. Ini berarti 8. Jadinya adalah 45 20 karena ini 8, ya. Terus kalau yang bawah ini 4 nih, berarti jadinya 0. 9, 0, 1, 0. Aku tahu city-nya itu jadi apa. Aku tahu. Ini 9. Maka jadinya? 8.550. Oke. Terus selanjutnya ini 2. Name of the city-nya aku jawab. Bentar, toh. Masih di atas. 16, 0, 30. Terus ini 5. Maka jadi 62, 90. Ini 3. Kurang dari 5 berarti jadi 0. Terus 7 lebih dari 5 maka jadinya 45 14 0. Ini 3 kurang dari 5 maka jadi 0 biasa. Maka jadinya aku 47, mau jawab 0. Yang name of the city. Aku juga, Mister. Aku juga aku, Mister. Oke, Winston dulu. Apa jawabannya? Jawabannya adalah Surabaya. 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 Oke, Surabaya. Bukan Surabaya. Jawabannya Surabaya. Surabaya. Ya, ini jawaban untuk nomor 4 dan 5. Yang masih salah,
silakan diperbaiki. Iya, aku tak kira seramat. Yang salah diperbaiki ya. Enggak ngitung aja. Mister, mister, mister. Apa benar toh kayak gini lah, apa benar? Karena Surabaya itu sebenarnya gabungan antara ikan surah dan buaya. Saya patungnya ikan surah dan buaya. Iya beneran, iya beneran. Hius, hiu lawan buaya. Terus jadinya Surabaya. Hiu surah lawan buaya. Oke, sudah di ini semua? Sudah dari kemarin. Iya, mungkin ada yang salah loh. Kalau ada yang salah diperbaiki kan. Maksudnya sudah apa belum perbaikinya? Aku salah semua, Mister, kecuali yang I, yang ya yang huruf I doang yang benar. Lainnya salah. Yang S juga benar, Mister. S sama I benar, yang lainnya salah. Ya, segera diperbaiki. Oke, kalau sudah kita lanjut ya. Surabaya is the most biggest city. Ikan surah dan buaya. Ulah buaya. Oke, lanjut ke berikutnya. Ini jawabannya. The greatest, ini keliru ya, Mister ya. Ini 390 kan? 390 itu greatest-nya 394 ya. Mister. Ivandri ngomong kok enggak ada suara nih? Nah, mungkin mic-nya. Ivandri enggak ada suaranya karena dia ngambek toh. Karena suaranya berisik banget. Terus kemudian smallest. Duh, enggak kedengeran. Smallest-nya 385. Yes, betul. Kenapa? Iya, betul. Betul. Salah enggak sih? Betul, Miss. Betul, Mister. Oh, Mister yang tiga itu apa diganti tiga kita aja, Mister. Ini hari apa sih? Mas, bentar toh. Ada yang salah loh. Mister yang A yang the smallest font itu. Wednesday. Satunya Mister itu 333. Kamis kan ini? English. English. Dari yang kita udah. Mister yang the smallest itu berapa, Mister? Cuman bentar ya, ini smallest-nya 385. Oh, betul. Akhirnya salah. Ini Mister kayaknya salah lihat ini, Teh. Ini the greatest-nya berarti 754. Yang ini smallest-nya 745. Yang ini 1834. Yang smallest-nya 25. Gini ya, Mister salah ketik nih. Sudah diperbaiki. Mister benar semua kan? Mister salah satu loh, Mister. Aku mah belum tahu jawabannya mau ganti tuh. Kalau salah segera diperbaiki. Aku belum tahu jawabannya mau ganti tuh, Mister susah tadi. Mister nanti ada tugasnya, Mister. Upsai. Oh, Ori sama Danis kok mati terus ya kameranya ya. Remove on aja. Aku di sini, Mister. Danis, Ori. Ya. Kok sering mati kameranya? Aku di sini loh. Pencet. Iya, tapi kamera harus aktif. Remove on. Mister, I want to be. GUN tembak. Oh, ada. Ini
Pak Tobat ya mengapa matikan kamera? Remove aja apanya? Kalau toy. Ya kalau udah cuman diperingatin lama-lama Mister langsung remove. Vincent, kenapa? Enggak? Oke, sudah lanjut ya. Ya. Oke, kita lanjutkan ke lesson 5. I'm sorry. Mama, ini Mister sampai jam berapa ini? Sampai 10.45 wait ya. Oke. Okay. Hati-hati, ada pistol. Kok hati-hati ada Mister? Mister kan baik. Oke, okay. Textbook page 26 number 2. Nah, ini hati-hati mirip sama yang kemarin tapi di sini nearest hundreds. Kalau yang kemarin tuh nearest ten, sekarang nearest hundreds. Rounding off number to the nearest hundred. Kayaknya lag deh. I'm sorry. Putus, disconnect. Bisa. Yeah. Joanna, your camera. Joanna. Mister. Ya. Yeah. Ini kenapa Mister tadi nggak gerak? Muning, thank you. Tadi ini apa lag? Oke, okay. Sekarang number 2. Number 2 ya, page 26. Kalau nearest 200, kamu ngelihatnya ke bagian tens. You see at the tens value. The tens value is itu page berapa, Mister? Hmm? Itu page berapa? Page ini. Ada tulisannya gede. Oh, 287. You look at the tens value is 8. 8 is more than 5. So it is rounding up. Mister. Kalau di rounding up, maka dia akan menjadi 300 gitu ya. Karena 287 itu antara 200 and 300. Julian, ada yang tanyakan? Ini textbook, Mister. Ini ada tulisannya. Itu. Berarti aku tahu, Mister. Aku tahu. Mister itu maksudnya gimana, Mister? Sama rounding, rounding up atau pembulatan, tetapi nearest hundreds. Kalau nearest hundreds, kamu ngelihatnya di bagian 10. Bagian 10-nya 8 kan. Aturannya masih tetap sama. Kalau misalkan dia 5 ke atas, 5, 6, 7, 8, 9, maka dilakukan pembulatan ke atas. Kalau dia di bawah 5, 4, 3, 2, 1, 0, maka dilakukan pembulatan ke bawah. Tetapi yang berubah adalah yang bagian depannya, bagian hundreds-nya, bagian ininya, duanya. Karena 287 ini lebih dekat ke 300 dibandingkan ke 200. Jauh tuh kalau 200 di situ. Maka pembulatannya adalah 300. Atau bisa kamu lihat bagian tengahnya. Bagian tengahnya 8 lebih dari 5 berarti dibulatkan ke atas, duanya ditambah 1. Jadi 300. Oh, berarti apa? Sama, sistemnya jawab cuma ini yang miris 100. Jawabannya itu yang 287. Terus jawabannya ini 300. Oh. Oke. Sudah? Kalau sudah kita lanjutkan. Nih, sekarang 650, 650. If rounding off, you look at the 10 value. The 10 value is 5. So it is round up or round down? Round up. Round up. It's become 700.
Okay, not thousand, 700, like that. So, number four, round off each of the following to the nearest hundred. Nearest hundred. So we say for A, you look at the 10 value is 1. So it is will be round to 200 because it is 1. For B, 0. The 10 value is 0. So it's rounding off to 500. Yes, 500. For C, the 10 value 300. D, the 10 value is 1,000. Because it is already 9, right? 9 plus 1 is become 10. So it become 1,000. This for E? 100. Good, William. This will become 900 because the 10 value is 7. As it's 7. Yes. This for G. For G, it's 360. It's mean the nearest 10. Yes, if the nearest 10, it will become 360. Because for nearest 10, you see at the ones here, 9. So it's become 360. But this is the nearest 100. The nearest 100, you must see the 10 value, not the ones value. Okay? If it's a 10. Okay, can we continue? 10, it's become here. If it is 100, it's become here. It's different, Mister, right? Mister, yeah. Can we continue? Mister. Yeah. Yang E F G H itu maksudnya gimana? Tak jelasin di WA. Tak jelasin di WA. Jika dia dibulatkan ke ratusan, itu selalu kamu melihatnya bagian puluhannya atau bagian tensnya. Tensnya di sini 2 kan? Berarti kan di bawah 5 tuh. Berarti ratusannya ini dibulatkan ke bawah jadi 100. Untuk 872, kamu lihat yang tengah, 7. 7 itu di atas 5, maka 800 dibulatkan ke atas. Jadi 900. Itu aja. Terus yang belakang langsung jadi 72 dijadiin 0. Iya, karena sudah jadi 900 kan? Sudah jadi sama. Naik ke atas. Iya. Ini juga sama. Oh, sama, cuma 5. Ada KGML. Oke, okay, it's no problem. Ini hanya unit, okay, standar unit. Itu kan 990 kan, Mister? Nomor berapa? 90. Nomor berapa? Mister yang kan G. Gak tahu kamu bahas. Yang G. G ini? Nomor 4. Number 4. G. Ini kan? G. Ini maksudnya. D. Ini? Okay. Ya, kenapa 985? Maka di sini 8. 8 itu dibulatkan ke atas. Berarti 9 ditambah 1 kan? 9 tambah 1 kan 10. Okay. 10 terus ini 0. Gitu. Oke, Okay, untuk yang H, H ini jadi berapa? 1,000 also liters. It is matter, right? So we give the units.
meter, this is kilograms. This is centimeters. Wait, it's ugly. Centimeter. Okay, any question for this? Jadi beda ya, kalau nearest 10 kamu ngelihatnya yang paling belakang alias ones-nya, satuannya yang dilihat. Kalau 359 dibulatkan dalam nearest 10, maka jadinya 360. Tapi kalau nearest 100, kamu lihat yang 10-nya, tengahnya, 5. Oh, berarti pembulatannya menjadi 400. Itu hati-hati beda. Nanti kalau TT, kalau soal harus diperhatikan mintanya apa, nearest 100 atau nearest 10. Benernya itu sama kan Mister, cuma dipindah di tengah kan nih. Betul, aturannya digeser aja ke tengah gitu. Ya, padahal sama sebenarnya ya aturannya, cara pembulatannya sama. Oke, already write it down kan Mister? Sudah. Oke, ini bedanya nih, 68 kalau dibulatkan ke 10 jadinya berapa? Itu jadi 70 tensnya. Kalau tensnya itu kalau 100-nya jadi 100. Oke, tensnya jadi 70 karena di sini 8 ya. Maka 6 ditambah 1 jadinya 70. Kalau 100 kamu lihat di 6-nya. Jadinya jadi 100. Nah, soalnya 6 itu 6. Lebih. Ya, jadinya ditambah 1 yang bagian 100. Depan, jadi 100. Gitu. 4P, HP. Tens, kamu lihat yang belakang 2, maka dia jadinya? Itu jadinya 80. 80. Karena ke bawah ya. Itu kamu jadi 80, terus 100-nya jadi 500. Kalau 100-nya, kamu lihatnya ke 10. 100-nya kamu lihat ke 10, di sini 8, maka rounded up 500. Ditambah 1 jadi 500. Gitu. Ini sebenarnya gampang. Oke, okay, Mister coba tanya ke Felicia. Untuk yang C. Iya. Tensnya berapa? Jadi berapa? Kalau 10 berarti kamu ngelihatnya ke ones, ke 9. Berarti ke 9. Kalau 3, 3, 0, bukan 3, 3, tapi bukan. Ke sini pembulatannya. Ke depannya boleh 1. Dijawab. Biar Felicia dulu, Vincent. Oke. Berapa? Jadi itunya jadi 0. Enggak, karena ini kan enggak. Lebih dari 5 nih. Berarti pembulatannya ke atas, ke sini. Jadi? Ini ditambah 1, ini jadi 0. Jadi berapa? Tiga, 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 dua. Satu, nol. Tiga, dua, satu, nol. Satu, nol. Untuk tens. Terus sudah 10.45. Oke. Terus sudah 10.45. Ya, kita bahas satu dulu. Joanna, ini? Untuk 100-nya di sini 0, maka jadinya berapa? Oke, Julian. Jadinya adalah 100-nya sih lumayan. 3. 100-nya jadi 3. 100-nya jadi 3. Enggak dong, ini kan 0. 0 kan di bawah 5. Jadi kan 200. 200. 3, 200. 200. Karena kan 0. Maksudnya gimana, Mister? Masih gimana? Jadi itu karena waktunya loh. Sudah habis, nanti kita lanjutkan ke pertemuan kita depan ya. Oke, kita berdoa dulu. Nanti kalau kurang jelas, kamu tanyakan minggu depannya. Oke, kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu, serta sepanjang segala abad. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami sudah belajar mengenai pembulatan ratusan.
Berikan lagi hikmat akal budi kepada kami, kemampuan untuk memahami dan mengingat materi pada saat ini, supaya kami dapat mengerjakan soal-soal dengan lebih baik. Berkati orang tua kami, guru-guru kami, dan teman-teman kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengantara dan juru selamat kami. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu, setelah sepanjang segala abad. Amin. Oke. Okay.